Awak turun bersekat bang. Tu. Oh, kita dah tak ada apa makan. 40 kilo pun jangan makan 40 kilo balik kambing. Okey, welcome dan hi guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq Haji. Okey guys. So, hari ni aku buat video bukan keluar ride pergi mana-mana pun. Kayuh pun pusing-pusing kampung aku jelah. Dan aku ditemani tu belakang Ford Grand Park, Amir Utara. Ha, hari tu aku pergi kampung dia. Hari ni dia mai pula kampung aku. Aku bawa dia jalan-jalan. Ah, tapi kami ride kali ni tengah hari ada sebab lah. Bukan saja nak suruh main kayuh tengah hari. Sebab petang sat gi kami nak pi makan steamboat. So hari ni kayuh tengah-tengah hari ni lebih kepada nak bakar kalori siap-siap, nak kurangkan tenaga dulu. Sehari petang nak batas steamboat. Satu kepala berapa? 35 semua upang kot. Dekat 36 kot lah. So rugi lah kalau bayar mahal-mahal, makan sikit kan. So inilah dia punya kayuhan ride steamboat. Tapi nak ke mana tu sekejap, jom kita pergi layan lah. Dalam kampung tengah-tengah hari. Oi, tak ada kerja betul. Oh, okey guys. So sekarang ni kami dekat PRW Bandar Baru. So wah, terowang lah nak pergi belah sana. So naik main sini lah, refuel, beli ayam, beli coklat, beli apa tu, Love Cat, cat food apa semua ada kat sini. Apa boleh main singgah dia antara simpang. Mana tak, aku tak tahu kampung ni nama apa. Saya tak tahu. Kampung ku tapi dia sebelah jiran-jiran punya kampung kan. Tak apa, jom kita pergi belah sana lah. Guys, kita masuk bawah ni apa, terowong. Atas aku ni highway plus lah, highway Bandar Baru. Depan ni. Awak turun bersekat bang. Tu. Oh, kita dah tak ada apa makan. Orang suruh beli bersekat ada makan. Pi buang tengok. Aku sendiri tak pernah sampai sini lagi. Tapi jalan pi lah, lantau pi. Kita jalan explore hari ni. Janji kalori burn. Okay guys. So dekat depan aku ni ada seorang budak naik bersekat. Budak kampung ni kak. Aku nak cuba kejap dia. Mana tahu sampai kan dekat dia. Okay kak, kita cuba ligam budak depan ni. Penat weh, penat. Adik, dekat depan ni boleh keluar jalan besar? Tak ada lah, ni semua pergi jalan kampung lah. Okay, nampak. Jalan besar ya. Sekarang ni Amir pun aku dah bawa dia sampai dekat ujung kampung aku. Dia pun dah nak beransur balik ke kampung dia lah. So sekejap kita jumpa dekat steamboat lah kalau tak ada apa-apa. Okay Amir? Jumpa kat steamboat. Kita jumpa kat steamboat. Malam ni jumpa kat steamboat. Kalori hari ni dah burn kau-kau. Jalan mana halau tadi aku bawa dia. Aku sendiri pun tak tahu jalan kampung tu. Sekejap kita jumpa kat steamboat dah. Motor muat lah semua. Okay, kami pergi dulu lah. Makan steamboat. Okay babe, say. Okay, motor dah parking. Sekarang ni kita naik kereta basel lah. Amir aku nak duduk belakang sini, depan seorang. Lepas tu, oh dua driver. Okay guys, so kita dah sampai dekat different steamboat Vietnam style. So steamboat ni aku tak tahu original dia daripada mana. Tapi ini dia berkonsepkan Vietnam. Ah, macam nak steamboat sebelum puasa. Mana seorang pergi pikuk? Seorang ni tak boleh keluar. Oh ada, oh kena gari lah. Tak kahwin lagi dah kena gari lah. Alamak, tak kahwin lagi kena gari lah. Dia yang settle meja apa semua kan. Lepas tu dia guna nama aku. Ada telefon eh. Abang boleh tanya abang nama apa? Sebab kita nak buat meja. Nak abang nama apa? Nama apa? Nama Syafiq Haji. Okay, scan dulu lah macam biasa. Dia ni yang tahu dah jual nama orang tu gamble pula. Berapa orang pun orang. Pandai nak orang pandai. Jom kita ambil duduk meja kelak. Dia ni penipu. Oi, Syafiq Haji penipu pula dah. Alamak. Padahal kita mai kat sini. Alah, dah. Okey, dah boleh ambil makanan lah. Senang aje dia set up. Ha, nampak. Kita duduk meja ujung-ujung ah, barulah. Ada angin sikit kan. Bawa. Tu kombi banyak sini lah.
Banyak rumit eh. Banyak tu. Tak ada orang situ. Nah, lain kita tahu. Tapi kambing ni memang padu. Apa? Nak petang tadi kayu bersekat kan, berapa kilo? 40 kilo kan kayu. 40 kilo pun jangan makan 40 kilo. Kilo balik kambing. Nak recover, recover. Oh, ni dia. Dia punya penyok. Tu. Ini kambing aku punya semua. Aku ambil banyak-banyak. Ni campur dengan ni lagi. Tak apa. Yang penting makan bagi habis. Tak habis berapa ringgit meh kalau tak habis? Tak habis RM15 tu kepala. Macam tu kalau satu kepala RM35 kan. Kita makan tak habis banyak RM15 eh. Satu kepala tu tak banyak. Okey macam tu. Takut dia ambil kepala kita balik. So hari ni total kita buat berapa kilo lah kayuhan kita petang ni? Petang tadi, tadi kita lah, hari yang betul. Oh bukan kita. Oh dia seorang lah sebab dia daripada kampung dia, Meru kampung aku, kan. Aku cover 43 kilo. 43 kilo tu full lah. Total main kampung aku. Aku rasa dah ambil. Ada kot dalam 15 ada kot aku. Ada 15. Macam hang 15 ada. Aku dalam 15 kilo lah. So daripada dia 43 aku lebih kurang 15 kilo je aku kaya. Total hang boleh jauh 20 boleh dapat. Sebab setengah pada aku. Kita lebih kurang hang kat rumah kat tengok. So lebih kurang hang average dalam 43 aku lebih kurang dalam 20 kilo. Kilometer aku kayuh. Dan inilah dia punya reward. Sebenarnya tu kan reward dia macam nak buang tenaga dulu sebab nak makan sungguh-sungguh kan. Ni dia. So ini macam biasa ada member aku, Pasir, Pikup, Amir Utara. Lepas tu aku lah, kami 4 orang lah. Walaupun booking 6 orang tapi yang main 4 orang. Tapi tak apa, janji kita enjoy, have fun dengan kawan-kawan, tu yang penting. Ni aku tak tahu ni nak habis macam mana ni lagi. So video aku untuk sebelum puasa, puasa sampai sini je lah. Lepas ni ride, lepas puasa pula. Kali ni kami nak macam nak, aku pun macam nak rehat ya. Sebulan untuk bulan puasa ni aku mungkin tak akan ada ride lah. Sebab aku pun busy bulan puasa ni. Ajar. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye bye guys, ciao.